si Nabi lagi ngebut. Wih. Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Dan hari ini saya sedang berada di Moto Village. Dan menurut saya buat kalian yang udah sering mondar-mandir area Jakarta, udah pasti nggak akan asing dengan nama Moto Village di area Kemang. Nah, kalian percaya atau nggak, di dalam showroomnya Moto Village ini ada apa atau nggak? Lihat ya. Ada Course Mini 4WD di dalam showroomnya. Jadi ini tracknya di dalam showroomnya, serius tuh. Ini showroomnya, ini tracknya. Gokil banget. Mungkin startnya dari sini ya. Kita masih nggak tahu, tapi paling mungkin dari sana startnya. Naik slope 2 straight, belok, ada bank di sini, turun, belok muter, lane changer, terus lurus ngebut. Nah, balik lagi. Lumayan kebut-kebutan, tapi kayaknya sih di sini harus direm nih. Kalau enggak, entahlah apa yang terjadi. Lama tidak jumpa, Bro. Ryoko sudah datang, kita tinggal nunggu Agung. Agung nyasar. Itu serius Agung. Agung sudah datang. Nah, ini dua mobil punya si Ryoko. Nih kalian lihat nih yang single shaft-nya dulu, karena unik banget, lihat nih. Depannya ada spoiler, belakangnya juga ada wing hitamin ini, dan semuanya serba black. Ini supaya katanya apa? Aerodinamisnya kan? Dinamis. Ya, pakai Liberty Emperor. Nah, ini nih ban belakang kena antup lebah bengkak. Yang MA-nya juga tuh, lihat. Dia pakai settingan anti mainstream. Kita lihat nanti larinya kayak gimana. Nah, kalau dua mobil ini punya si Whatever Channel, punya Leo. Ini chassis MA-nya yang udah buluk nih. Saya agak malu ngebahasnya juga ya. Ya inilah ya. Saya malas bahasnya. Nah, yang ini masih mendingan lah. Teclon Magnum, bodinya salah satu body favorit. Nah, ini chassis AR. Ini apa, Pak? FRP-nya ini, waduh, ini pecah nih, Pak. Pecah ya? Bohong itu ya. Nah, ini mobil Agung yang sudah sering kalian lihat di STK. Nih wajahnya. Nah, pakai MA juga dia. Ini adalah mobil saya yang baru, mobil satu-satunya, bahkan terbit di sosmed pun belum. Ini semuanya full merah. Ini mobil pakai body slash Reaper. Bodinya itu body chassis MS ya setahu saya, atau AR, dan udah lama banget ini, tapi masih keren. Dan untuk setelannya ini depan pakai roller 19 yang ringless, dan belakang pakai roller 19 juga yang plastik ring. Oke, kita coba dulu treknya. Ini pakai rem biru 2 mm di bagian depan dan 1 mili di bagian belakang. Untuk clearance-nya 3,5 mili, terus di bagian belakang lebih dari 4 mili. Kita tes dulu deh. Hey. Gokil bener, bisa landing pojok, remnya cukup pas, cuman nggak bisa baterai full, harus turun sedikit baru dia bisa masuk di lane changer dan di bagian lainnya. Overall udah kebut dan mantap lah ini. Torque Tune 2 Pro emang motor favorit, dan kebetulan setelannya udah cukup pas lah istilahnya. Oke, tadi udah coba-coba beberapa kali, terus kita ternyata dibukain ruangan. Nah, ada pedoknya di dalam, Pak. Ini gokil banget ini. Ngadem, ada AC. Tunggu, mobil ganteng gue disorot dulu di pedok. Wah. Ini Mayo. Ini tuan rumahnya di Moto Village nih ceritanya nih. Ini mobilnya Mayo dulu nih. Wih, DCR. 1, 2, 3. Ya. Mohon maaf. Leo final lap. Wih, masuk dia. 2, 3. Final lap. Hap, oke. 2, 3.
masih hidup, Leo. Wah, masuk nih Leo. 1, 2, 3. What? What? Wah! Agung finish? Iya. Agung finish. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan mini race. Jadi kita akan bikin head to head, tiap orang ketemu satu sama lain, race satu kali, kita lihat poin tertinggi siapa. 1, 2, 3. Wah, mental, Pak. Oke, re-race, re-race. Oke. Okay. Lap kedua masuk dong. Ya. Ah. Ready, set, go. Oke. Okay. Ya. Akhirnya setelah 3-4 kali re-race, baru masuk. Ini alot bener lawan si Leo tuh. Parah-parah. Ready, go! Waduh. Oke. Rio komentar, Agung lap kedua. Wih. Oi. Agung yang menang. Ya, ini kedudukan sementara recehan race. Saya di 3 poin. Tanda time akhirnya Agung di 3 poin. Royko, ini Rosco KW nih. Whatever channel Leo di 1 poin. Jadi rulesnya diingetin lagi. Yang finish pertama 3 poin. Yang finish kedua 1 poin. Wuih, si Nabi lagi ngebut. Wuih, 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 wuih. Kedua, Ryoko memimpin. Oke. Oh, wah. Ryoko masuk, Ryoko masuk, Ryoko menang, Ryoko menang. Ready. Melawan Agung. Go. Oke. Ready, go! Ah! Agung Maslet, re-race, go! Maslet. Oke, jadi karena dari tadi tuh beberapa kali course out terus abis lock up, ini rem birunya saya ganti pakai rem hitam biar pakem, yang penting finish supaya bisa ngalahin Agung lagi nanti. Ready, go. Waduh, siapa tuh depan? Waduh, Agung mental. Masuk lap kedua, lap terakhir ya. Hap, woi, go. Ready.
Minang. Aduh, kepleset lagi mobilnya. Oke, kita sampai di babak akhir recehan race. Poin sementara Rosco 7, Whatever Channel Leo 5, Rosco KW alias Royco Ryoko 7, STK berapa ini? 5. Perebutan juara 3, Theo lawan Agung, terus nanti final saya rematch lawan Royco KW lagi. Rosco KW. Ready? Go. Waduh, Agung. Agung kabur, Agung. Ayo. Leo keluar, Agung masuk lap kedua, wis, ayo, ngeri, pojok dia, juara tiga lagi dia, wah gokil luar biasa. Ready, go. Ryoko keluar. Oke. Okay. Please. Ready. Go. Oke. Okay. Wah, Ryoko menang ini. Ryoko menang. Nakal kamu, Nak. Ini juara satunya. Recehan race totalannya berapa? 30 juta. Lebih. Hadiahnya gitu, Pak. Bedanya. Kopi sasetan di luar, Pak. Silakan, Pak. Ready, go. Dua, tiga. Membayangi. Dan ke belakang. What? Ready, go. Put, sebelah nama Agung. Ayo, oke. Masuk, Pak. Iya.